Dengan lawakan pemimpinnya bilang saya serius bukan mainan. Dia pidato gaya suik dan dasi keren, tapi di balik layar kayak nonton film kartun. Rakyat gak kreatif, semua mau viral, dari joget absurd sampai cerita mistis lokal. Kadar aneh-aneh suka bikin heran, tapi hati mereka besar sulit disangkal. Mereka bilang mau berubah jadi elegan, mencoba tampil keren tapi tetap selfie di jalan macet jadi konten. Dari kaos ke ketenangan itu harapan men. Ini negeri dongeng nomor 26. Semua orang unik kadang bikin geram, tapi tetap happy penuh gelak tawa. Mau jadi normal semoga berubah nyata. Masyarakatnya hidup penuh warna dan cerita, dari pasar malam sampai gosip tetangga. Ada yang suka ribut, ada yang super santai, semua bilang santuy bro, ini negara damai. Hukum dijalankan, kadang kayak lawakan, ada yang bebas cepat padahal kasus berat kan, tapi semangatnya ada mau jadi lebih baik. Semoga semua sadar biar gak lagi pelik. Di medsos mereka raja, konten paling gokil, drakor blank sampai debat feeling versus logis. Coba bikin citra biar dunia percaya, tapi kadang ketahuan malah jadi bahan tawa. Ini negeri dongeng nomor 26. Semua orang unik kadang bikin geram, tapi tetap happy penuh gelak tawa. Mau jadi normal semoga berubah nyata. Coba berevolusi itu langkah pertama, belajar dari kesalahan tinggalkan drama. Dari yang jealous jadi lebih berwibawa, semua mulai kecil jangan cuma berhayal ya. Yo ini cuma cerita, jangan pada baper. Persemua punya mimpi biar dunia kagum dan terkesan. Dari dongeng jadi nyata, itu tujuan kita. Biar negeri 26 ini jadi legenda nyata. Itu langkah pertama, belajar dari kesalahan tinggalkan ragung dan terkesan. Dari dongeng jadi nyata, itu tujuan kita. Biar negeri 26 ini jadi legenda nyata.